ada gajah di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. Kamis. Buku fisika, buku biologi. Itu bukan pantun. Nama saya Rivaldi Stion. Saya sarjana pendidikan. Stand up comedy adalah komedi yang pintar, dan itu terbukti sarjana. Kita lebih orang suka baku sedu, tapi kalau bicara soal pendidikan kita tidak main-main. Nggak kata baku sedu. Saya sudah 4 tahun di dunia stand up, tapi tidak pernah stand up di dunia lain. Empat tahun lalu kita pernah bahas stand up begini, dan sekarang begini. Pertama kali kita bahas stand up, tidak ada yang tertawa. Tidak ada memang yang tertawa. Sempat ada yang tertawa, tapi tidak ada yang bahas stand up. Sekarang kita tanya, ini berapa? Satu. Ini berapa? Satu. Sekarang kita tanya tanpa suara. Aku sayang ibu. Dan kita pertanyaan itu terbukti. Empat tahun lalu kita pernah tanyakan itu saat kita tampil, dan DP jawaban sama. Jangan-jangan ini empat tahun lalu kita di mana? Saya ini seorang perantau, 9 bulan saya di Manado, 9 bulan kerja di Manado, dan alhamdulillah sampai sekarang belum melahirkan. Kita petambang-tambang yang sobat kerja, yang merantau sama-sama dengan kita, sudah pilih motor. Kita 9 bulan di Manado dapat pilih apa? Kipas angin, ya Allah. Saat orang pergi kerja naik motor, kita kerja naik apa? Naik haji. Tapi tidak apa-apa, kita cuma bisa sabar. Roda itu pasti berputar. Ya, roda pasti berputar. Kalau roda berputar, Om Endi tak lempar. Dan hidup di rantau orang itu tidak enak. Saat orang sakit, orang cuma bisa tahan sendiri. Saat orang sakit, orang tidak mau berkabar di rumah kalau orang sakit, karena kita tidak mau begitu kita ke orang tua khawatir di rumah. Kalaupun orang tahu kita sakit di sini, pasti orang akan beranggapan kita orang sodoti. Pernah satu kali kita bakasih tahu kalau kita sakit, kita telepon kita pe bapak. Halo papa. Kita pe bapak jawab, ini mama. Oh mama, mama kita di sini sakit, so 2 hari pusing dan sakit buru. Kita pe mama jawab, ini papa. Kita pe papa bilang, anak sakit, iyo papa. Sakit sekali, iyo papa.
Badara, tidak apa-apa. Dan dengan tegas kita pun papa bilang, anak, sakit tapi tidak badara. Mungkin itu yang dinamakan mah. Batunggu. Dan bukan cuma itu juga kita bersaki, kita juga di sini pernah dapat mata kaki, mata ikan di kaki. Ya, kita di sini pernah dapat mata ikan di kaki, dan akhirnya ikan dapat mata kaki. Dan bahkan kita juga pernah dapat mata panda, akhirnya panda dapat mata kita. Bahkan kita di sini pernah sakit kepala sebelah kanan, karena kita tidak tahan, kita bisa kepala sebelah kiri kita toki supaya lebih sakit seimbang. Dan hal yang bikin sakit hati pak kita adalah saat dimana kita pencuri kasih putus, cuma lantaran apa? Cuma lantaran dia lebih pilih cowok yang lebih dari kita, yang lebih tabal DP kumis dari kita, yang lebih panjang DP jenggot dari kita, dan yang lebih besar dia punya cacing. Terakhir kita PCW bilang pak kita, mulai sekarang urus juga cacing masing-masing. Dan kita juga sakit hati. Kita sakit hati karena kita dapat PHK. Di sini ada yang tahu itu PHK? Ada? Semua tidak tahu? Buat gua nih yang tidak tahu apa itu PHK, kita kasih tahu bahwa PHK itu adalah singkatan dari pemutusan hubungan arus listrik. Dan saat kita dapat PHK, kita kecewa. Kita sakit hati, kita cuma bisa terima dengan lapang dada, bahkan kadang-kadang sampai sambilan dada. Dan kita cuma bisa bercerita dalam hati. Kita bilang, dapat dengar? Dan saat kita kecewa, kita berusaha cari kerja. Kita cari kerja berjalan kaki. Dari bahu. Lutut kaki, lutut kaki. Dan bahkan kita mencari kerja keliling-keliling tapi tidak dapat. Soalnya kita keliling di lapangan bola. Sempat satu kali kita dapat kerja, karena kita orang baik, akhirnya kita kasih pulang-ulang. Benar? Ya, memang benar. Tak semua apa yang kita harapkan berjalan dengan mulus. Tak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan rencana, dan tak tituk suara sepatu kuda. Setiap orang pasti akan merasakan titik terendah dalam hidupnya. Dan saat Moni tidak bisa apa-apa, pasti Moni cuma bisa olahraga. Dua tahun yang lalu, kita pernah berpikir begini. Ada saat di mana kita berhenti dari dunia stand up. Dan mungkin malam ini terakhir penampilan saya. Tapi tidak apa-apa. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Entah dia mau ikut jalan Sudirman atau jalan Allah, itu terserah dia. Dan ini kita sebagai pilihan.
Ini kita sampai pilihan, kita sampai pilihan. Ini kita sampai pilihan. Untuk itu mulai sekarang kita memilih untuk stop. Jangan baganggu. Mana cuma masa lalu. Saya awali dengan salam, saya akhiri dengan penyesalan. Saya Rivalistion, inilah Hitam Putih. Jadi, selamat malam.